Baik kelas, ini adalah contoh soalan yang berkaitan dengan time domain dan juga phase domain. Jadi dalam lita ni, kita dapat kita perhatikan ada tiga komponen. Yang pertama adalah power supply 100 volt dengan frekuensi 550 Hz, resistor 12 ohm dan inductor 100 mH. Jadi lita yang ada sekarang ni yang diberi dalam soalan adalah dalam bentuk time domain circuit. Ya. Jadi untuk membuat pengiraan ataupun analisis time domain circuit ni, kita perlu ubah kepada phase domain circuit. Ya, saya ulang. Untuk membuat analisis atau pengiraan time domain circuit ni, kita perlu convert, tukar kepada phase domain equivalent circuit, yang mana phase domain juga dikenali sebagai frequency domain. Baik, jadi yang pertama, power supply kita ni 100 volt dan 50 Hz, nampaknya dalam phase domain circuit ia menjadi VS equal to 100 volt dan degree kosong. Omega adalah, formula untuk omega adalah 2πf, di mana dalam soalan dia dah bagi f. Jadi kalau kita buat kira-kira, kita akan dapat omega sama dengan 100π. Dan 100 mH, ok, 100 mH ni kita perlu tukar kepada frekuensi domain, yang mana 100 mH adalah bersamaan dengan J omega L. J omega kita dah kira tadi 100π, L 100 mH, dan hasil daripada pengiraan tu kita akan dapat J 10π. Okey, jadi 100 mH ni bila kita convert dia akan jadi J 10π. Dan di sini saya ada lukis dua circuit yang sama, cuma yang sebelah kiri ni dalam time domain, yang sebelah kanan dalam bentuk phase domain ataupun frequency domain. Yang belah kanan ya, 100 volt 50 Hz, dia jadi 100 dan angle dia 0 degree. 12 ohm sama 12 ohm. 100 mH untuk time domain, dia akan jadi J10π untuk phase domain. Okay, bila kita dah convert kepada phase domain, kita boleh buat pengiraan seperti biasa. Jadi kalau ikut soalan, dia minta kita cari 3 item. Yang pertama, soalan minta kita cari reactance dan impedance. Okay, nampaknya reactance kita X, reactance pada inductor J sama dengan 10π. Impedance adalah total R dan L tadi. Kita akan dapat 12 campur J 10π. Baik, dan seterusnya, soalan juga minta kita cari current. Current, kita gunakan Ohm's Law. I equal to V over Z. V supply over Z. Dan V supply kita adalah 100 dengan angle 0. Z, impedance kita tadi yang kita kira, 12 tambah J 10π. Kalau kita selesaikan, kita akan dapat dalam bentuk kita akan dapat dalam bentuk rectangular 1.06 minus J 2.78. itu dalam bentuk rectangular. Dalam bentuk polar 2.97 dan angle dia negatif 69 darjah. Dan yang terakhir, phase between current dan supply voltage. So kalau kita buat perbandingan phase, nampaknya perbezaan dia adalah sebanyak 69 degree darjah.
Ya. So itu sahaja yang penting. Apabila kita ada dita dalam time domain circle, yang mana dita tu melibatkan L ataupun mungkin C, dan supply kita juga dalam bentuk AC mempunyai frekuensi. Jadi time domain circuit tersebut kita perlu ubah kepada phasor domain circuit. Dan selepas tu kita boleh buat pengiraan seperti biasa.